Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Salam Ramadan al-Mubarak. Ya, hari ini kita dah masuk hari yang ke berapa? 19 kan? Alhamdulillah, Ramadan al-Mubarak. Kita doakan semoga Allah SWT menerima ya puasa kita, menerima semua ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini. Ya, salat-salat yang wajib kita, salat tarawih kita, ya Quran kita, zikir kita, insyaAllah infak kita. Mudah-mudahan Allah SWT terima segala amalan kita. Dan bukan itu saja, Allah Ta'ala menggandakan amalan kita di bulan Ramadan ini. Ulama menyebutkan bahawa ya di bulan Ramadan ini Allah Ta'ala akan gandakan ya amalan kita sehingga 700 kali ganda. Subhanallah. Okay, bukan senang tuan-tuan, sahabat-sahabat, ya, untuk dapat gandaan sebegitu. Tetapi semuanya tertakluk kepada sejauh mana kualiti puasa dan juga ibadah kita. Asas dia dalam segala amal ibadah kita tidak lain dan tidak bukan adalah al-ikhlas, sincerity. Kita buat bukan kerana manusia, kita buat bukan kerana orang kata puasa ni nak kuruskan badan, nak diet, okay. Kita bukan buat amal ibadah kita untuk tunjuk-tunjuk dekat orang, ataupun bukan buat ibadah kerana rasa kita ni hebat. Okay, tidak. Itu semua tidak ada nilainya di sisi Allah SWT. Kenapa? Kerana Allah SWT ini, ini disebutkan dalam hadis, ya, sangat Allah SWT ini sangat cemburu. Allah Ta'ala itu sangat cemburu. Apa maksud cemburu di sini? Allah SWT tak suka, tak reda, tak akan menerima amalan-amalan yang dikongsikan bersama dengan Allah SWT. Maksudnya apa dia? Maksudnya contoh, okay, kita puasa kerana Allah ada niat lillahi ta'ala, nawaitu sawmal ghadin tu lillahi ta'ala. Tapi dalam masa sama kita niat, aku puasa ni sebab sebenarnya aku nak kurus. Maka kita sebenarnya telah berkongsi niat itu dengan Allah SWT. Ataupun kita puasa kerana Allah, tapi kita nak tunjuk juga kepada bakal bapa mentua kita, sebagai contoh. Atau nak tunjuk kita baik, atau nak tunjuk kita bagus. Maka tak boleh, Allah Ta'ala akan tolak. Allah Ta'ala tak boleh share amalan kita, tidak boleh share dengan apa saja maksud selain daripada suci, tulus hanya kerana Allah SWT. Ya, disebutkan dalam satu hadis di mana di hari akhirat nanti ramai manusia yang datang berjumpa dengan Allah SWT menuntut supaya mereka diberikan ganjaran pahala disebabkan amal-amal soleh, amal-amal baik mereka. Okey, jadi berjumpa dengan Allah SWT, Allah Ta'ala kata kamu pergilah kamu kepada manusia-manusia yang pada masa kamu berada di dunia hari itu yang melakukan amalan kerana mereka. Aku tak akan bagi pahala kepada kamu. Pergilah kamu minta pahala dengan manusia-manusia yang kamu nak tunjuk-tunjuk di dunia tersebut. Masa di dunia tu kita mungkin niat kerana bapa mentua ke, niat kerana kawan-kawan ke, niat kerana boyfriend, girlfriend ke, buat amalan tapi nak suruh, nak nampak baik di depan girlfriend atau boyfriend, ataupun di hadapan suami atau isteri, nak tunjuk kita ni baik, maka kita pun solat. Nak tunjuk kita baik, kita pun bersedekah. Nak tunjuk kita baik, kita derma-derma tunjuk-tunjuk, wawarkan kepada seluruh dunia bahawa kita berderma membantu orang. Okay? Jadi kalau itu niatnya, maka niat itu sudah salah. Niat itu telah merosakkan segala amal-amal ibadah kita kepada Allah SWT. Tak kiralah berapa banyak kita buat amal ibadah, kalau bukan kerana Allah, semuanya akan ditolak oleh Allah SWT. Baik sahabat-sahabat, asas segala amalan itu adalah keikhlasan kepada Allah SWT. Itu asas dia. Okay, kalau tak ada ikhlas, sebanyak mana pun amal ibadah kita, berjuta pun kita menderma, kita infak di jalan Allah SWT, semuanya tidak akan diterima oleh Allah SWT. Bahkan ini kena ingat betul-betul, kalau kita melakukan satu-satu ibadah walaupun pada zahirnya nampak baik, dia tetap tidak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Bahkan amal ibadah yang dilakukan secara riak, nak tunjuk-tunjuk, nak bangga-bangga, ataupun ada niat-niat keduniaan, ya, maka bukan saja tak dapat pahala, tetapi juga akan dikenakan azab sengsara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kenapa pula buat baik dicampak ke dalam neraka? Kenapa kita solat tiba-tiba dia campak dalam neraka? Kenapa kita tolong
isteri tolong suami, tolong anak-anak, infak pada isteri, infak pada anak-anak, pergi derma pada orang. Okey, puasa bulan Ramadan contohnya, bangun tahajud waktu malam, baca Quran banyak, tiba-tiba kita dimasukkan dalam neraka. Pelik kan bunyi? Ha. Tak pelik sahabat-sahabat, kenapa? Kerana asas setiap amal itu mestilah berlakunya dengan penuh keikhlasan kerana Allah SWT. Kalau tidak ikhlas, artinya kita niat kerana selain daripada Allah Ta'ala, artinya atau kita riak ataupun rasa ujub, maka sebenarnya kita telah menyengutukan Allah SWT secara diam-diam. Maksud diam-diam apa dia sahabat-sahabat? Tak sedar pun kita sebenarnya telah pun melakukan syirik kepada Allah SWT. Kita telah menduakan Allah SWT, menyengutukan Allah SWT dengan makhluk. Kerana amalan yang sepatutnya kita lakukan untuk Allah, tiba-tiba kita buat untuk manusia. Maka itu sebenarnya telah ada berlakunya apa kesyirikan yang disebutkan oleh ulama sebagai syirkul khafi, atau syirik yang tersembunyi, yang tak nampak. Orang tak nampak kita punya syirik. Kerana syirik itu berlaku berdasarkan kepada niat kita dalam hati. Dan niat saja Allah Ta'ala yang tahu, niat kita ni cuma Allah, manusia tak tahu. Okay, contohnya lah, kalau saya berceramah ni, saya berkongsi pagi-pagi ni, niat saya untuk dapat pujian, nak merasa, dan saya rasa merasakan bahawa saya ni bagus, maka semuanya itu adalah dosa. Walaupun pada zahirnya nampak bagus, pada zahirnya nampak baik, zahir nampak soleh, zahirnya nampak alim, tetapi tidak ada nilai di sisi Allah SWT. Bahkan kalau saya tidak ikhlas, maka sebenarnya saya sekarang sambil berceramah, sambil saya melakukan dosa kepada Allah SWT. Kenapa? Kerana kalau niat saya tidak ikhlas kepada Allah SWT, bukan niat untuk mencari redha Allah SWT, bukan niat kerana mendapat ganjaran pahala daripada Allah SWT, maka saya sebenarnya telah melakukan dosa. Kerana dosa apa? Dosa menyengutukan Allah, buat sesuatu kerana harapkan ganjaran pahala ataupun pujian, sanjungan daripada manusia, maka sia-sia. Bahkan dianggap satu dosa yang besar di sisi Allah SWT. Sebab syirik ni dosa besar, walaupun disebutkan sebagai syirkul khafi, syirik yang tersembunyi, syirik kecil lah orang kata, tapi dia tetap juga dianggap sebagai dosa besar. Kerana dalam satu hadis disebutkan bahawa di hari akhirat nanti, di hari akhirat nanti akan dibawa beberapa golongan manusia yang pada pandangan manusia sangat baik, sangat soleh, sangat hebat, sangat luar biasa. Siapa mereka? Yang pertama, golongan yang pertama yang akan dibawa menghadap Allah SWT, antaranya ialah mereka yang berjihad di jalan Allah SWT. Sahabat-sahabat, berjihad jalan Allah SWT ini satu perkara yang sangat besar. Bukan calang-calang orang boleh pergi berjihad, berjuang, berperang demi untuk menegakkan agama Allah SWT, dan mereka mati di dalam peperangan tersebut. Lalu mereka ditanya oleh Allah SWT, golongan ini, golongan dianggap mujahidin lah pada pandangan manusia, tapi bukan semualah. Mereka yang niatnya bukan kerana Allah, mereka dibawa di hadapan Allah SWT. Lalu Allah Ta'ala bertanya kepada mereka, wahai hambaku, apakah yang kamu lakukan untuk agamaku? Okey, jadi bila ditanya, maka mereka pun menjawab. Okey, mereka memuja, ya Allah, kami di dunia telah berkorban di jalanmu, ya Allah. Di dunia kami telah berperang untuk menegakkan agama kamu. Ya Allah, di dunia kami telah lakukan berbagai-bagai pengorbanan, ya, sehingga kami mati di jalanmu, ya Allah. Itu apa yang dikatakan oleh siapa? Oleh para pejuang, para mujahidin. Jadi, tetapi apa kata Allah? Allah kata, kamu bohong. Kamu bukan berjuang untuk aku, tetapi kamu berjuang kerana semata-mata untuk digelar sebagai manusia-manusia hebat, manusia-manusia pahlawan, warriors. Okey, panglima perang yang hebat, yang luar biasa. Kamu inginkan pujian daripada manusia, maka para malaikat, wahai para malaikat, campakkan mereka dalam neraka Allah SWT. Sahabat-sahabat, perang ni satu benda yang sangat luar biasa. Okey, satu perkara yang sangat sukar dan tidak semua orang boleh buat. Sambat-sambat maknanya boleh bawa kematian, boleh bawa kecederaan, boleh bawa kerugian berbagai. Tetapi mereka pergi juga. Kenapa? Kerana bukan mencari redha Allah, bukan mengharapkan pahala, bukan mengharapkan syurga, tapi mengharapkan pujian manusia. Maka tiba-tiba mereka mati dalam peperangan tersebut. Maka Allah Ta'ala campakkan mereka ke dalam neraka. Kenapa? Tujuan dan matlamat mereka bukan kerana mencari redha Allah. Walayazbillah. Itu bagi orang yang dah jadi pejuang, sahabat-sahabat. Bukan senang-senang.
Baik, golongan yang kedua pula ialah golongan para alim ulama. Ini pun para alim ulama ni sangat bahaya, kedudukan mereka sangat kritikal, sahabat-sahabat ya. Jadi sebab itulah menjadi seorang yang alim ya, sebenarnya ia satu amanah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Taala ya. Tetapi kalau sekiranya ini pun satu juga masalah ya. Kalau sekiranya si alim ini menyebarkan agama bukan kerana Allah, bukan kerana nak membawa manusia kepada Allah, bukan kerana nak bagi kesedaran kepada manusia supaya kembali kepada Allah, bukan nak seru manusia supaya beriman kepada Allah, tak. Niat dia cuma hanya sekadar nak menunjukkan kehebatan dia, nak menunjukkan kealimannya, nak menunjukkan bahawa dia mempunyai pengaruh yang besar dalam masyarakat, nak tunjukkan dia ni orang yang hebat, nak menunjukkan dia ni orang yang luar biasa ilmunya, tinggi ilmunya. Kalau itu niatnya, kalau itu dia punya lintasan-lintasan yang ada dalam hatinya, dan dia berpegang dan bertujuan untuk dapatkan pujian-pujian manusia, sebab manusia merata tempat kalau dia pergi akan disanjung, akan dipuji, akan di orang kata macam dipuja kan? Kalau ini yang diniatkan dalam penyampaian ilmu agama, maka apa jadi? Maka bila mereka dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Taala, dan bila ditanya soalan yang sama, wahai hamba-hambaku, apa yang kamu lakukan untuk aku? Maka mereka menjawab, ya Allah, semasa di dunia aku telah menyebarkan ilmumu ya Allah, di dunia telah aku banyak menyebabkan ramai orang dapat hidayah kembali kepadamu, yang ramai yang tidak beriman mereka beriman dengan sebabkan aku menyampaikan ilmuku ya Allah. Okey, maka Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata, kamu bohong betul. Ramai orang dapat hidayah daripada penyampaian ilmu yang disampaikan oleh para ustaz. Tetapi kalau niat para ustaz itu bukan kerana Allah, maka para ustaz, para ulama, para kiai akan dicampakkan oleh Allah Ta'ala dalam neraka jahannam wa'liyazubillah. Kenapa? Kerana niat penyampaian ilmu itu bukan kerana Allah, tetapi kerana nakkan pujian-pujian dan juga sanjungan daripada manusia. Maka rosak juga amalan tersebut, maka masuk neraka. Jadi masuk neraka ni sahabat-sahabat, bukan sahaja orang jahat tau, orang baik pun boleh masuk syurga jika sekiranya amalan-amalan baik pada pandangan manusia itu sebenarnya dibuat bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu golongan yang kedua. Sebab tu nak jadi ustaz ini sahabat-sahabat bukan satu perkara yang mudah, dia satu amanah yang sangat besar. Dan ustaz ini, orang yang disebutkan para alim ulama ini boleh menjadi fitnah yang besar. Okey, boleh menjadi fitnah yang besar kepada siapa? Kepada masyarakat keliling kita. Sebab apa? Sebab apa saja yang dilakukan oleh ustaz akan ditiru, akan dikopi oleh masyarakat sekeliling. Okey, kalau kita orang biasa, orang yang tak ada ilmu, kalau kita bagi fatwa, kita bagi, katakan satu-satu hukum yang mungkin bercanggah dengan hukum Islam, maka daripada awal-awal lagi orang dah tolak. Sebab apa orang tolak? Alah, kamu tu siapa? Kamu tu bukan ada ilmu. Kamu tu bidangnya lain. Contoh, kamu tidak ada kepakaran. Contohnya, kan? Tetapi kalau ustaz mengatakan bahawa, oh, ini sebenarnya tidak haram. Saya buat contoh yang mudah, yang biasa berlaku dan pernah berlaku dan masih lagi berlaku. Ada ustaz kata, walaupun seluruh dunia mengatakan forex trading haram, maka ada ustaz kata, tak, dia tidak haram, dia halal, dia harus. Saya dah trading 11 tahun, tidak ada masalah pun. Ini contoh-contoh yang tidak baik bagi seorang ustaz. Kenapa? Seorang ustaz itu dia jadi panduan kepada masyarakat. Jadi kalau dia bawa kesesatan, maka dia bukan sesat seorang-seorang, tetapi dia dhallu wa adhallu, mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Sebab itulah dalam satu pepatah Arab menyebutkan, dia bukan hadis, tapi pepatah Arab menyebutkan bahawa al-alimu bi'ilmihi lam yu'mal mu'adzabun min qabli 'abidil wathan. Maksudnya apa ni tuan-tuan? Maksudnya apa sahabat-sahabat? Orang alim, ilmu banyak, maknanya pada pandangan manusia memang alim, dia memang alim pun,
Ini memang banyak ilmu. Ilmu akhirat, Masya Allah. Ilmu alam barzah, Masya Allah. Ilmu syurga, Masya Allah. Ilmu neraka, wow, luar biasa. Tanya je apa punya soalan, dia akan boleh jawab dengan begitu hebat dan boleh menyentuh perasaan, boleh menyentuh hati. Bila orang mendengar dia cuma ceramah, dia punya tazkirah menusuk jiwa sehingga kan ramai yang menangis kerana tazkirah peringatan yang berikan sangat berkesan menusuk dalam hati manusia. Tetapi pada hakikatnya dalam bab yang lain melakukan kesesatan yang membawa juga kesesatan kepada orang lain. Ini masalah dia. Jadi para ustaz ni kena hati-hati, wahai para ustaz. Okey, saya menyeru diri saya walaupun saya ni bukanlah ustaz besar sangat, ustaz kecil-kecil ya. Okey, kebetulan je orang panggil ustaz sebab saya belajar ke Azhar. Jadi mudah-mudahan Allah SWT tidak menggolongkan saya dan golongan-golongan yang membawa fitnah, membawa fitnah kepada umat Islam khususnya dan juga kepada masyarakat umum ya. Baik, jadi ustaz ini baik, saya terjemahkan tadi, orang yang berilmu, okey, yang tidak beramal dengan ilmunya akan dimasukkan oleh Allah SWT dalam neraka lebih awal daripada yang menyembah berhala. Ini bukan hadis sahabat-sahabat ni. Cuma dari satu sudut makna mungkin ada kebenarannya, tetapi dia bukanlah hakikat. Sebab yang hakikat sebenar, yang mula-mula dimasukkan dalam neraka jahannam adalah yang mereka tidak beriman kepada Allah Ta'ala, yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi disebutkan sebagai satu perkataan, satu kalimah majaziyah lah, maknanya jumlah majaziyah, maksudnya dia menyebut demikian untuk menggambarkan betapa dahsyatnya, itu dia punya matlamat dia, betapa teruknya, berapa besarnya kesan para ulama ini kalau mereka tidak beramal dengan ilmu mereka ataupun mengeluarkan fatwa-fatwa, mengeluarkan pendapat-pendapat yang bercanggah dengan hukum kerana dia boleh menyesatkan orang lain. Orang yang bukan Islam, dia tak Islam, dia semua berhala. Kalau dia tidak ajak orang, tidak ada masalah. Dia sendirilah yang tanggung segala dosa dia sebab dialah yang memilih jalan yang demikian. Tetapi masalahnya ustaz ini, seorang ustaz, walaupun kadangkala dia tak ajak pun orang ikut dia, contohnya, tetapi perbuatan dia itu sendiri yang disaksikan oleh orang ramai, okay? Kemudian orang mengikutnya tanpa dia sebenarnya nak ajak orang pun, dia tak ajak pun. Kalau ajak macam kes forex trading ni memang dahsyat lah, memang luar biasa lah, itu berganda-ganda lah dosa dia sebab dia memang usaha betul, ajak betul orang, dah keluarkan fatwa yang bercanggah dengan fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama seluruh dunia, maka itu lagi dahsyat lah dosa dia. Tetapi kalau sekiranya, sebab apa? Contoh, contoh, ada satu ketika semasa saya berada di UK, ada seorang ustaz, seorang ustaz, dia buat loan secara konvensional sebab di masa tu dekat situ memang tidak ada loan Islamik. Jadi orang lain semua sewa rumah, tak apa, dia beli. Dia ni agak cerdik sekali lah, bijak dari sudut perancangan kewangannya. Lalu dia kata apa? Lalu dia kata, oh tak apa, tak ada masalah, riba dengan orang yang bukan Islam diharuskan, kata dia. Saya pun terkejut lah, wow, mudahnya bagi fatwa. Tapi ada di kalangan ustaz yang cuba memberikan berbagai-bagai alasan, helah-helah tertentu untuk mengharuskan perkara yang diharamkan. Kerana apa? Liajlil fulus, kerana fulus lah, kerana duit lah, kerana dia anggapkan itu satu investment yang bagus. Walaupun riba, tak kisah, dia kata, oh ini bukan riba, ataupun dia kata riba sesama yang bukan Islam, tidak mengapa. Berbagai-bagai alasan yang diberikan. Ini masalah para ustaz hari ini, sahabat-sahabat. Baik, kemudian golongan yang ketiga yang juga tidak selamat, walaupun pada zahirnya sangat baik, sangat pemurah. Golongan yang keempat yang dipanggil, yang ketiga yang dipanggil bertemu dengan Allah SWT, menghadap Allah Taala di hari akhirat, ialah golongan yang dermawan. Manusia-manusia, insan-insan yang pada pandangan manusia sangat hebat, tolong manusia di mana-mana saja. Di mana ada orang susah, di situlah dia ada. Tetapi kalau sekiranya niat bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sahabat-sahabat terlintas nak saya tujukan perkataan ini kepada sesiapa,
Tak, kalau kalau yang terlintas dalam pemikiran sahabat itu Ustaz Abi Lu, Ustaz Abi Lu saya memang respect habis. Saya memang kagum dengan dia dan saya follow dia dan saya sangat memuji sikap dia, memuji kesungguhan dia berdakwah, memuji apa nama ni, apa yang dia lakukan bantu orang-orang yang Islam seluruh dunia. Dia pergi dia apa nama ni, dia bantu orang dekat Palestin contohnya, dia bantu orang dekat Somalia, dia bantu orang dekat banyak negara Arab dan sebagainya kan. Jadi itu satu amalan yang terpuji dan saya tidak mengatakan bahawa Ustaz Abi Lu tidak ikhlas. Tak. Ini saya bercerita secara umum saja. Kalau sekiranya sesiapa saja, termasuklah saya sendiri, kalau saya pergi bantu orang, okay, saya bagi derma, saya bagi infak, buat masjid, buat ma'atafis, bantu orang miskin, bantu orang yang memerlukan, tapi niat bukan kerana Allah, niat nak cari glamour, niat nak dapatkan pujian, niat nak dapatkan sanjungan, niat nak suruh orang kata kita dermawan, maka bila bertemu dengan Allah SWT, kita kata, Ya Allah, semasa dunia aku telah infak hartaku yang begitu banyak, habis harta benda aku, Ya Allah. Aku bagi banyak bantuan kepada orang yang memerlukan. Aku bantu menyelesaikan banyak masalah-masalah manusia, Ya Allah, di dunia. Soleh aku ini, Ya Allah. Terimalah segala infak yang aku lakukan, Ya Allah. Maka itu yang disebutkan oleh siapa? Oleh orang dermawan ini. Tetapi apa kata Allah? Allah Ta'ala kata kamu bohong. Kamu infak bukan kerana aku, kata Allah. Tapi kamu infak kerana nak suruh orang puji kamu, nak suruh orang kata kamu dermawan, maka para malaikat campakkan mereka ini dalam neraka Allah. Waliyazubillah. Sahabat-sahabat, dah baik. Okey, berjuang jalan Allah. Dah baik? Baik. Kemudian mengajar manusia, ajak manusia kepada Allah. Baik, baik, sangat bagus. Kemudian berinfak buat jalan Allah Ta'ala, bagus tak? Bantu orang miskin, bagus tak? Sangat bagus, sangat terpuji amalan tersebut. Tetapi oleh kerana niat mereka bukan kerana Allah, maka ketiga-tiga gulungan yang baik pada pandangan manusia ini semuanya dicampakkan oleh Allah SWT ke dalam neraka jahanam. Kenapa? Kerana niat mereka bukan kerana Allah, niat mereka kerana nak dianggap, nak dipuji, nak disanjung, mengatakan mereka itu sebagai seorang pahlawan yang hebat, yang luar biasa. Okay, legend. Kemudian nak dikatakan mereka itu alim ulama yang luar biasa ilmunya, yang sangat agung ilmunya, sangat hebat kedudukannya, sangat mulia kedudukannya. Itu yang diniatkan. Kemudian diniatkan juga untuk jadi, untuk supaya dipuji, dikatakan bahawa ialah dermawan terbaik seluruh dunia sebagai contoh. Jadi niat-niat yang bukan kerana Allah itu telah merosakkan amalan-amalan soleh yang dilakukan oleh mereka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melindungi kita sahabat-sahabat daripada segala niat-niat yang bukan selain daripada Allah Ta'ala dalam setiap amalan kita, sama ada yang kecil, yang besar, apatah lagi ya. Kenapa? Kerana niat yang bukan kerana Allah itu adalah satu dosa. Niat bukan kerana Allah dalam melakukan satu-satu amalan adalah satu dosa yang dipanggil sebagai asyirkul khafi atau syirik yang tersembunyi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melindungi kita semua, insyaAllah. Salam Ramadan Al-Mubarak. Terima kasih sahabat-sahabat. Terima kasih sahabat kita Nashikin yang banyak share, yang banyak like, okay? Dan juga sahabat-sahabat lain yang bersama kita pada pagi ini, insyaAllah. Rakaman insyaallah daripada apa nama ni, daripada live saya ni, insyaallah dia akan dirakamkan oleh TikTok. Terima kasih TikTok. Okey, dan insyaallah selepas ini bila ada masa saya akan edit, okey, insyaallah editkan apa nama ni, video ini untuk dijadikan video-video pendek, mungkin 1 minit, 2 minit, 3 minit macam tu, dan saya akan postkan balik ke dalam akaun TikTok saya untuk dimanfaatkan dengan lebih ramai. Mudah-mudahan segala apa perkongsian saya ini mendapat redha Allah SWT, supaya perkongsian saya ini ikhlas kerana Allah Ta'ala, bukan untuk tujuan-tujuan selain daripada untuk dapat redha Allah Ta'ala. Ya, jadi sahabat-sahabat, itu saja perkongsian saya pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan segala usaha-usaha kita, usaha-usaha sahabat semua yang bersama kita, berikan keselamatan dan kesejahteraan, berikan keuntungan dalam perniagaan, memudahkan segala urusan, insyaAllah. Okay, terima kasih Ashikin yang banyak share, dan banyak juga like dan sebagainya. Terima kasih banyak juga sahabat-sahabat yang lain. Okay, terima kasih banyak. Aku lukau lihada wa astagfirullah li walakum.